kabar gembira diumumkan oleh salah seorang sutradara film horor terbaik, Joko Anwar. Melalui unggahan Twitter pribadinya, ia membagikan gambar bertuliskan Pengabdi Setan 2 Komunian. Dengan latar hitam, lengkap dengan keterangan, dia datang lagi segera tahun ini di bioskop. Siap? Dengan hashtag Pengabdi Setan. Cuitan tersebut telah disukai lebih dari 7.300 kali. Cuitan tersebut mendapat respon yang sangat tinggi dari para penggemar. Banyak warganet yang mengungkapkan rasa antusiasnya dan menantikan jadwal rilis film tersebut. Film Pengabdi Setan merupakan salah satu film horor terlaris yang digarap oleh sutradara Joko Anwar pada 2017. Tak hanya di Indonesia, film itu juga tayang di Singapura, Thailand, Taiwan, Malaysia, hingga Spanyol. Film yang dibintangi Tara Basro dan Ayu Laksmi juga berjaya di ajang Festival Film Indonesia FFI pada 2017. Kala itu, Pengabdi Setan masuk dalam 13 nominasi dan berhasil membawa pulang 7 trofi.